Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita sekalian. Rekan Bapak dan Ibu yang terhormat, terima kasih tetap setia bersama TV Global ASN. Namun sebelum lanjut, bagi rekan dan Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Agar rekan Bapak dan Ibu nantinya bisa mendapatkan informasi terbaru, tentunya yang terupdate setiap hari. Oke baik. Topik pembahasan pada kesempatan ini tentang mulai 1 Januari 2024, PT Taspen siapkan gaji segini untuk golongan 1-4. Tertinggi tembus hampir 5 juta rupiah. Seperti kita ketahui sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan kenaikan gaji aparatur sipil negara, seperti PNS, TNI, dan Polri. Tak hanya pegawai aktif, Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani juga mengumumkan akan kenaikan gaji 12% untuk pensiunan PNS, TNI dan Polri. Sri Mulyani telah menyiapkan dana sebesar 9,4 triliun rupiah untuk penggajian para pensiunan PNS di tahun 2024, khususnya mulai 1 Januari. Gaji pensiunan dikelola oleh PT Taspen. Untuk mencairkan gaji pensiunan tersebut, para purna ASN harus melakukan autentikasi baik secara langsung maupun melalui aplikasi. Lalu berapa nominal gaji pensiunan sebelum kenaikan? Sementara itu, gaji pensiunan PNS yang berstatus janda atau duda akan dicairkan dengan nominal sebagai berikut. Sementara itu, jika kenaikan sudah disahkan 12%, PT Taspen akan mencairkan gaji pensiunan dengan nominal berikut ini. Sementara itu, gaji pensiunan PNS yang janda atau duda tahun 2024. Demikian, informasi singkat yang dapat admin sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat buat rekan Bapak dan Ibu sekalian. Di akhir video admin ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.